Shalom ngagai kita semua. Lalu nama aku Pastor Graham. Lalu aku te namanya begulai ngau nama ko keluarga nomor ke gereja kita CBC. Lalu berkeni ke CBC di tumbuh ianya lebuh maya aku di bak belajar bak Singapore subak bak mayanya Tuhan berjakok ngagai aku berjakok ke pasal ngambil berat tentang bangsa ngau benua. Lalu berpuan narinya tiak ya lalu merik tema leka jakut timunya itu ngelawak nego ngubah penghidup bangsa. Lalu berpuan narinya mah hati aku bersemarak lalu nyingkang ngau iman begulai ngonam ikut keluarga tahun 2000 lalu numbuh ke gereja kita CBC. Mayanya CBC ditumbuh seminak bak kedai tikmit bak batu tujuh di dia. Lalu bak kedai tikmitnya megak nak lama aja berapa bulan aja lalu dia orang tik ngempu kedainya ya tidak jauh hari public bank dia tu ngempu kedainya lalu nyual kedainya lalu dia kami terpaksa berpindah ngagai nol tik ke baru ya bak ngagai nol ke baru kena jauh hari traffic light kita ke dia tu lalu dia bisi nyokak dua tahun dia. Lalu bak tahun tik kedua dia Tuhan ngiring kita lalu meli tanah ti alai kita ke dia tau lalu numbuh ke gereja kita berpuan darinya sampai ke dia tau. Lalu visi ngau misi CBC bakal kesebut ke terubah tadi ianya lebuh maya aku bak Singapore subak Tuhan tak meri nanam leka jakoknya ianya ngelawak, negok, lalu ngubah penghidup bangsa ngau menua kita. Lalu bak maya nyen bisik dua ikut orang ti amat-amat merangsang leka merangsang aku bak mayanya ti ngasuh aku berani nyingkang kemua. Ianya siko Pastor John Chen, Reverend John Chen dari China. Lalu lebuh ya kebesaksi pasal penghidup darimpu 12 tahun ya di jail. Ya masuk jail. Lalu leka jakuk ya madah berkata tang lebuh ya maya ada jail. Pengawak ya dien ianya ya ngirau taik mensia. Lalu bak mayanya ya muji nyembah Allah Ta'ala. Bak mayanya ya ngasai kehadirat Tuhan yang luar biasa. So taik ti negok aku dalam pemerintah ya ti bela Tuhan. Sampai ke ya maya rega ti pemaduk besai besanya. Okey nyak jak ya di kemudian sega. Tang Tuhan ngena yang luar biasa. Lalu sikok ja sikok dak mega ianya Dennis Barkham dari Amerika. Dennis Barkham ya orang Amerika tang yang jebut utai munyi itu. Aku dah nunu jabatan aku. Nama erti istilah jaku ianya, ertinya ia nak mulai rempu ngagai Amerika ge lalu nyerah ke penghidup rempu ngau penghabis ya. Mela ba menua Cina sampai ke sarito tajak ya bebes ba Hong Kong dia tu tang sampai sarito ia agi mela ba menua Cina de dia lalu aku selalu bisik megak bertemu ngoya sekali sekala lalu nyak ti merangsang penghidup aku ngaso visi ngau misi tu amat amat terus diteguk oleh Tuhan ngagai penghidup aku ya lalu lebuh ke ngagak lalu berjalai ke visi ngau misi tu ya ngagai gereja kita munyi ku aku tadi tahun 2002 atau ke 2003 kita meli di rumah gereja ke dia tu ke alai kita dia tu mayanya meli nadai cukup belanja bala kita megak berdau tentu mengok mayanya ya kita balagi bala kita dari rumah pesisil puji Tuhan ketiap ikut bala raban komitmen tu cukup bala besai tang jakut Tuhan badah lebuah Tuhan kasuh meli dua tu Tuhan buka pintu lalu ngasuh kita boleh ngelon dari SBC 160,000 lalu nyak dikena kita meli nol tu 180,000 rega ya kemarin. So puji ke nama Tuhan. Lalu dia asai spe aku kita lalu dekat ngagak mayanya Tuhan berjaku lalu ngagak terus tajak nadai duit tang komitmen dari semua bala. Aku sampai dia tu lebih negoknya asai kat nyabak mega. Komitmen dari semua bala pemerik bak ke bala kita sida emayo skill sida emayo pengeladia lalu Tuhan ngena tiap ikut bala kita lalu
baknul ke baknul sidak dia sidak ya balakino balak laki ya ujung minggu tiap hari minggu kita ngerjanya begutung royong ya sampai ke utainya siap tang lebih banyak nyiap kenya mega mayuh mai cabaran ba tahun ke terubahnya lebih ke nyeria kenya munyi ke ku tadi nadai nadai belanja nadai duit tang Tuhan buka pintu ya Tuhan buka pintu sekali lebih maya lebih ke gerejanya lalu kat nyeria ke besi lalu di siku hari raban kita yang madah eh pastor aku bisi bos aku CEO aku nyak Christian udahnya aku bertemu ngeya debaik bertemu ngeya lalu ngemana cerita ti panjang itu semua besi terguna kita nyak diberi yang magang lalu kayaknya jak mega ya nak ngetu dia dia ya mega dikenak Tuhan semian semian mega melalui ya ya telefon ngagi baki ya mega disedia ke lalu atap mega setengah rega lalu udahnya udah bekau dah lama dalnya berapa minggu bertemu ngau baki siko lalu dia I-beam kita disedia ke oleh Tuhan mega ya I-beam kita lalu tal kita nya lalu nama agi lalu mayuh agi utai bukai cukup badas nal itang utai ti badas utai kepada aku menjadi dalam Tuhan Tuhan nyedia ke utai ti cukup sampai ke sarito terkena kita ba gereja kita tu mah Tuhan kita badas lalu pesan aku ngagai semua bala lalu awak ke semua kita bunyi ke ba John 17 awak ke kita terus bersatu dalam Tuhan lalu lebih kita bersatu bergempuang bergolai ngerja pengawak yang ngerja visi ya ngelawak neguk ngubah hidup bangsa awak ke kita amat berpegai jari berpegai nenak pemerik kita bakal kena sebut oleh Efesus bab ketiga ianya tiap ikut kita itu diikat oleh pengerinduk Tuhan lebih kita ngerja pengawak ni tiap ke pemerik kita pun dia gereja kita dekat mansang dia gereja kita dekat maju lalu pesan aku awak ke kita sama saat ini terus ngenak pemerik tu dah diberi Tuhan ngagi kita dengar menjadi dalam Tuhan dalam Tuhan semua pengawak terkerja kita ke Tuhan nadai pulai ke penglebu kita ya pulai keberkat kita ngagai tiap ikut kita amen laban nama utik tanam kita nya utik ketau kita awak ke kita ngetau titik mangua lebuh maya kita datai ba adan ti kepenudi enal jaku Tuhan madah bada samat anak terkerindu aku bada samat lalu ya dekat merik kita mahkota mulia ya upah tidak tayari raja area atas segala raja. Tuhan berkat kita semua.